dan amanah yang telah diberikan kepada saya dan akan-akan, saya berikrar untuk dengan sedaya upaya saya memberi khidmat sehabis baik, membanting tulang berbanding keringat demi memperjuangkan nasib anak bangsa. Kepada Datuk Seri Dr. Muhammad Khair bin Toyo, kepada Datuk Mukhlis bin Tun Mahathir, walaupun sudah meninggalkan zaman pemuda, saya perlu nasihat dan pandangan saudara-saudara. Saya harap dan merayu kepada Dr. Khair dan Saudara Mukhlis untuk membantu saya merapatkan barisan dalam pemuda demi kebaikan institusi. Sidang perwakilan yang semati sekalian, saya berdiri di sini buat kali pertama sebagai Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Saya sesungguhnya sedar bahawa saya telah insan biasa yang ada kekurangan dan cacat celanya. Apatah lagi sebagai orang muda, saya sedar bahawa diri ini masih lagi cetek ilmunya dan kurang pula pengalamannya. Justru, jujur saya katakan bahawa sesungguhnya saya berasa kerdil dan amat insaf apabila diberikan amanah untuk memimpin saya pergerakan pemuda yang keramat ini. Banyak yang perlu saya pelajari bagi memastikan perjalanan perjuangan yang amat hebat dan mencabar ini akan dapat disusuri dengan lancar dan jayanya. Sudah menjadi resam hidup bahawa yang muda itu perlu diberikan pedoman, dibimbing dan ditegur. Justru jika ada yang tak kena di mata, janggal di hati atau sewal di hati dan minda, maka tegurlah saya, perbetulkanlah saya agar saya tidak tersungkur dan perjuangan pemuda tidak tersasar. Saya memohon agar bukan sahaja ahli pemuda malah seluruh lapisan parti supaya menegur saya dapat memikul tanggungjawab saya dengan lebih baik. Sejak di bangku sekolah lagi, ibu saya sering menceritakan kepada saya akan pentingnya sebuah parti politik yang bernama UMNO. Saya dididik untuk memahami bahawa UMNO itu telah banyak berjasa kepada bangsa dan tanah air kita. Alhamdulillah, hari ini saya benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala telah membuka ruang dan memberikan saya peluang untuk menyumbangkan tenaga dan khidmat bakti saya kepada parti yang telah begitu banyak berjasa. Semoga bersama kita akan dapat bersatu hati dan berganding tenaga pertunjangkan matlamat yang satu demi perjuangan agama, bangsa dan negara. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.